saat orang berkata buruk tentang kita, padahal kita tidak pernah mengusik mereka. Itu tandanya berarti kehidupan kita jauh lebih baik. Nah, timbang tuku sate daripada tuku wedhus. Senajan padha dosa nih, aku milih ngentupan daripada rasan-rasan. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Utusan TV. Check it out. Halo sobat Utusan TV, mobil kali ini adalah Elsa L300 L2C Abados, awan bengi meledos. Dengan aksesoris bumper, kurang lebih seperti ini, dengan balutan warna hitam. Dengan biaya full stiker, mulai dari tulisan warna kuning abu-abu dan beberapa aksesoris lain kurang lebih 7,5 juta. Motivasi hari ini maju mapan. Yang penting kita berusaha bekerja terus maju untuk kemakmuran kehidupan kita. Di sini aksen bumper belakang dibentuk seperti ini. Nah, ditambahi juga lampu reteng, lampu rem, dan lampu mundur. Kemudian di sini juga ada besi ya, dimasukkan ke dalam sini, di bawah sini, menyesuaikan dengan bentuk bokongnya. Kemudian di bawah juga dikasih aksen warna oranye dengan warna hijau. Ada juga variasi depan, dan untuk perisai kolong pun sudah di custom dengan plat seperti ini, dengan balutan sesuai dengan warna mobilnya, yaitu abu-abu hitam dengan balutan warna kuning ini ya, termasuk perisai kolong belakang. Untuk interiornya juga lumayan mantap, dimana door trim sudah di custom dengan warna kuning hijau. Termasuk jok juga sudah di custom warna hijau dan hitam. Lah, untuk dashboardnya di custom juga dengan warna kuning. Kemudian di sini ada mini barnya juga. Untuk sektor audio ada mini DVD, bass yang ditenagai dengan equalizer dengan power-power yang dahsyat. Kemudian untuk melegakan telinga ada tweeter, ada middle. Untuk interior dan audionya perkiraan habis sekitar 8 juta rupiah. Sehingga dengan perpaduan audio seperti itu, suaranya lebih jos. Nah, seperti inilah pesona Elsa Pek Maju Jaya yang orangnya suka mantap-mantap. Semoga modifikasi ini bisa memberikan inspirasi buat Anda. Dan sampai jumpa di modifikasi-modifikasi selanjutnya. Cekidot. Assalamualaikum.